Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada cakup badi sekalian. Okey, aku dapat satu soalan yang mengatakan, bang, tengok sikit bang, Surinoya Dark Wolf Ultra beraksi dengan strike-strike, ada nekan-nekan sikit. Boleh bro. So hari ni aku nak ajak korang pergi main sebarau hampala. Oh guys. Oh guys. Okay guys, control guys. So dalam footage ni korang akan nampak lah bagaimana Surinoya Dark Wolf Ultra K50S ni beraksi. Dan aku padankan dengan Rod Le Morin V3 3 hingga 6 LBS. Alright, tengok kan mencakup tu. Alhamdulillah. Alright, all in all aku rasa rod dan setup ni lah eh. Setup ni gewang, line, rod dan juga Surinoya Dark Wolf Ultra ini memang padanan yang cukup bagus untuk permainan stream. So bermula daripada gewang 3 gram hingga 6 gram. So aku rasa setup ni memang padan sangat untuk small creek dan juga jeram-jeram kecil macam yang dalam footage ni. Apa yang aku suka tentang setup ni adalah pertama dia ringan. Okay, memang ringan, kalau kau nak cast satu all day long memang tak rasa penat. Kedua, untuk tactical cast memang best gila, senang nak kawal. Pakai Sub-Zero Mino eh. Kemudian dia punya rod ni fast action memang sangat best untuk kita set hook ikan tu. Alright, memang best. Kemudian bagi aku dia perfect balance setup untuk permainan stream ni. So korang tak perlu untuk belanjakan kos yang terlalu tinggi. Dengan harga lebih kurang RM350 kau dah boleh dapat all in all setup perfect gila. Okay guys, ikan ni alhamdulillah sihat lagi. So aku akan lepaskan. Besar ikan ni, kalau kau boleh tengok kat sini, sejengkal lebih 15 cm aku sekadar. Kuat lagi. So kita akan lepaskan. Aku pun tak bawa bekas untuk aku bawa balik. Lagi satu, akuarium kat rumah aku pun dah besar sangat, dia dah banyak sangat ikan. Lagi satu, aku ada pengalaman bela sebarau habis ikan tengas aku, habis kena bedal. So kita lepaskan eh. Semoga membesar. Right, so untuk orang yang baru nak start bermain stream, so korang boleh lah pertimbangkan setup ni eh, untuk budget dengan harga yang macam ni. Even aku yang boleh kata lama juga pun mainstream ni pun, aku masih guna juga setup-setup budget ni. Okay guys, kita dapat seekor lagi guys. Memang setup ni memang sangat berbaloi. Dapat seekor lagi. Maksudnya bola tu. Alhamdulillah. Rezeki guys. Alhamdulillah guys. Dapat seekor lagi guys. Rezeki. Ini saiz kecil sikit lah daripada tadi. Alhamdulillah. Kita pakai kat sini. Dekat sini je ni tempat dia. Alhamdulillah. Kita pakai gewang yang sama juga. Sub-Zero eh. Sub-Zero Koi. So kalau korang rasa video ni bermanfaat bagi korang dan ianya telah membantu korang untuk membuat pemilihan dan keputusan yang betul, aku harap korang dapat subscribe dan bantu aku untuk grow channel ni. Sebab aku buat YouTube ni pun dah lama juga, tapi aku rasa macam dah sampai waktunya untuk aku buat secara serius kot, untuk aku keep on sharing konten-konten yang lebih bermanfaat di masa akan datang. Okay guys, sekarang waktu untuk lepaskan dia. Alright, sebab saiz dia dalam sejengkal lagi, 15 cm lah untuk bela cantik ni. Tapi macam aku cakap lah sebelum ni, aku dah terlalu banyak ikan sungai, ada kelah, ada tengah, so
Barau ni yang tarik ikan yang tak boleh tolerate dengan aku punya ikan ni. So kita lepaskan, okay? For future generation. So video ni ada second part dia. Second part dia kita main top water ataupun top water, eh. So top water ni lebih shock lah. So korang boleh nampak lah nanti bagaimana aku boleh main top water. So, project.